punya aura positif, insya Allah bisa memberikan 3 efek dahsyat ke suami. Dan inilah 3 diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ternyata bun, ada beberapa dampak positif yang bisa bunda dapatkan ketika bunda itu punya aura yang positif. Dan inilah salah satu alasan mengapa saya selalu menyarankan klien-klien saya dan sahabat bunda semuanya untuk berfokus ya, menguatkan pancaran aura yang positif. Terutama ya saat klien-klien saya punya masalah rumah tangga, utamanya ya diselingkuhi suami. Apa saja sih efeknya ketika kita punya aura positif di mata suami? Yang pertama, secara alami sudah pasti kita jadi enak dilihat. Meskipun secara fisik ya, wajah kita itu kalah kalau dibandingkan dengan wajah-wajah selebriti ya bun, atau aktris drakor misalnya. Tapi ketika aura kita positif, nggak tahu kenapa bun, orang tuh seneng lihat kita. Pernah nggak bunda melihat temen yang kalau kita lihat tuh rasanya adem banget, padahal wajahnya tuh nggak lebih cantik dari kita? Nah, ini adalah efek dari pancaran energi aura yang positif dari dalam diri teman bunda. Begitu juga kalau bunda punya pancaran energi aura yang positif, suami itu juga akan merasakan hal yang sama. Oke, kemudian bun, hal yang kedua, efeknya adalah bisa bikin suami itu nyaman berlama-lama sama bunda. Entah itu ngobrol atau ya cuma sebatas duduk bareng. Tapi yang jelas, suami nggak akan dengan mudah beralih ke tempat lain atau ke aktivitas lain kecuali yang lebih mendesak. Kenapa begitu? Karena ketika aura bunda di sini positif, maka energi aura bunda ini akan nyetrum ke suami. Suami bisa merasakan kenyamanan saat duduk bersebelahan sama bunda. Bahkan kalaupun saat ini suami auranya negatif ya, entah karena dia lagi emosi, lagi stres, lagi marah ya, atau lagi kena pengaruh energi negatif pelakor, maka insya Allah aura negatifnya ini bun akan perlahan-lahan bisa kembali netral karena ya pengaruh energi aura positif bunda. Kenapa bisa begitu? Ya karena ketika energi ini kuat, dia akan terpancar dan bisa menulari dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita auranya negatif, ya suami akan ketularan aura negatif yang bikin suasana jadi nggak nyaman dan jadi cekcok. Tapi kalau kita auranya positif, ya suami pasti akan ketularan aura positif tanpa dia sadari. Apalagi kita ini wanita yang merupakan makhluk berperasaan bun. Nah, itu sangat cepat sekali bun nularnya ke suami. Saking dahsyatnya dampak energi kita ke suami ya, meskipun kita diem, itu suami bisa merasakan energi kita. Kalau kita diem dalam kondisi aura positif, suami itu bisa loh bun, langsung merasakan ademnya atau teduhnya saat melihat bunda. Bahkan bisa jadi kita itu nggak ngapa-ngapain, tapi suami yang sering datang ke kita. Ya, inilah yang dinamakan sebagai the power of feminine energy. Nah, lalu efek yang ketiga, yaitu omongan bunda itu lebih didengar suami. Di banyak kasus perselingkuhan suami yang saya tangani, istri di sini baru didengar ucapannya ketika sudah fokus memperbaiki energi auranya sampai benar-benar terpancar dengan kuat. Jadi ketika aura ini tuh udah kuat, bunda nggak perlu banyak ngomong untuk bisa didengerin suami. Jadi cukup sepatah dua patah kata aja bun, suami mau dengerin bunda. Kenapa? Ya karena suami udah nyaman sama bunda, jadi hatinya itu sudah bunda kuasai. Nah makanya bunda di sini tidak butuh banyak effort ya untuk bikin suami itu mengikuti kata-kata bunda. Bahkan ada klien saya yang hanya butuh ngomong 1 ya atau 2 menit aja sama suami, itu ternyata efektif banget. Suaminya yang tadinya itu selingkuh dengan pelakor itu malah jadi mikir-mikir dan akhirnya mau berhenti selingkuh. Nah, lalu aura positif ini gimana cara mendapatkannya ya? Ada banyak hal bun, bahkan bisa juga pakai cara yang lebih praktis. Kalau saya itu biasanya saya berikan sarana spiritual kalung Anira yang sudah saya rialdohi dengan zikir dan sudah dilengkapi dengan media aktivasi energi untuk menguatkan pancaran aura bunda. Jadi bunda tinggal pakai aja tuh.
Lalu Bunda rutinkan untuk melakukan aktivasi energi sampai Bunda merasakan ketenangan, kenyamanan, dan perasaan-perasaan Bunda yang positif. Nah, supaya energi aura positif yang Bunda dapatkan dari kalung Anira ini dampaknya itu lebih maksimal, maka Bunda juga perlu mengimbanginya dengan usaha-usaha seperti ya lebih bermurah senyum Bun, banyak khusnuzon, memperbanyak ibadah, menjaga wudu, sholat sunnah dan sebagainya. Kalau Bunda ingin dibimbing lebih lanjut supaya aura Bunda di sini lebih kuat ya, sehingga bisa mendapatkan 3 manfaat tadi, maka Bunda bisa hubungi saya melalui nomor yang tertera di sini. Baik, semoga Bunda bisa mendapatkan manfaat dari konten ini dan silakan Bunda bisa bagikan ke yang lainnya supaya manfaatnya ini tidak hanya berhenti ke Bunda saja tapi juga mengalir ke orang-orang yang Bunda sayangi. Baik, saya Bunda I pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.